Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman dengan channelnya Mas Pacul Talk ya. Saya sekarang masih berada di lokasi rumah makan dari Bu Siti ya, atau keluarganya Farida Prayoga. Ini sekarang Pak Tukang progresnya hari ini penyemenan tembok ya, pengacian. Namanya diaci teman-teman, ini lebih halus ya. Beda kalau dengan yang di sebelahnya nih. Nah, ini masih kasar nih ya. Ini masih kasar. Nah, ini sekarang udah proses penghalusan ya, seperti ini caranya ya. Awalnya sih di ini ya, ke adonan seperti ini, terus yang bisa udah rata. Ojo tipe apa yang aja tuh tuh serot serot ojo kablang ojo cendek cendek legok mulai tuh cendek. Dan yang di sirkulasi sini masih ini ya, masih pelestaran biasa ya. Di sini belum selesai teman-teman, karena ini terlalu tebal sekali ya. Ini tebal sekali dan ini juga tebal. Makanya tak ambil dulu yang tipis ini. Ini yang tipis dulu biar cepat bisa di, biar cepat bisa dilicin ya. Bisa di, namanya dilicin ya, diaci ya. Dan yang di luar sudah selesai ya, untuk plasternya, untuk plasternya sudah selesai. Nah, ini sudah selesai juga, ini semuanya untuk di ruang pelanggan sudah clear ya. Ini di sini, nah, ini proses ini juga belum selesai teman-teman, karena tebal sekali, jadi ditinggal dulu, tinggal dulu ambil yang. Ya, memang kalau ngaji atau micin seperti ini harus telaten karena memang ini masuk sudah masuk finishing jadi sudah akhir dalam proses ini ya, finishing tembok ya. Masih ya, langkahnya memang setelah ini ada ya, diplamir ya, diplamir dicat baru selesai. Kalau sudah dicat ini masih proses pengajian ya. Tarik notok tau aja dan misalkan kira di sana, di kejauhan sana ada adiknya Farel ya, Firman lagi duduk-duduk di sana sama temennya. Kayak ke anu di mesti kuas menotak kan itu ya. Itu kan di plam gitu. Ya jane anus. Ya. Dan di pinggirnya sana teman-teman ya dikerok ya. Ini pas di kusennya itu. Nanti itu tujuannya ada ini finishingnya ada namanya tali air ya. Jadi di manis dikasih manis, manis tinggal nggak langsung di finish ya. Nah, ini adalah ruangan dapur ya, nantinya dapur ya. Dan ini Pak Tukang sudah selesai ya, melakukan pengajian tembok. Lagi dilanjutkan yang sebelah sana ya, yang sebelah sana juga lanjutkan besok karena memang sudah sore saatnya untuk ini ya, rehat sore ya.
Oke teman-teman, sekian dulu videonya untuk kali ini tentang kelanjutan dari rumah makan Siti ya, yang sekarang sudah tahap di pengajian ya. Oke, terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.